Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Sehat-sehat teman-teman. Untuk para teman-teman yang baru masuk channel ini, like, comment, dan subscribe untuk membantu channel ini berkembang, teman-teman. Dan di sini kita akan melakukan pembahasan tentang cara penjemberan atau memperbaiki jalur yang putus di on off volume ya. Jadi untuk di sini unit HP-nya Evercross R40K. Jadi mengalami putus di bagian soket atau ya jalur on off volume ya, di sini teman-teman. Nah, untuk mengatasinya kita bisa menggunakan multimeter, kita ukur di bagian ini pinnya ada 4 ya. Pin kakinya tuh ada 4. Biasanya tuh ada 5, teman-teman. Cuman di Evercross R40K ini tipe lama. Ini untuk stok spare part-nya sudah tidak ada ya. Jadi kita nggak bisa pesan. Jadi bagusnya ya teman-teman, kalau misalnya nggak bisa cek jalur atau belum atau pemula, jadi bisa beli langsung kalau ada spare part-nya. Kalau yang jadi masalah itu nggak ada. Jadi kita mau nggak mau harus mencari jalurnya. Nah, di sini untuk kita buka kartun, teman-teman bisa modifikasi jadi kartun ini bagian negatif positif yang bulat ini. Nah, sebentar, kamera kok nggak fokus. Tuh, kamera sekarang fokus ini. Nah, ini baru fokus. Kita hidupkan lampunya. Di cahaya itu jadi tidak fokus ya. Nah, ini teman-teman. Untuk di tengah ini namanya positif, untuk bagian yang bulat di luar itu negatif atau ground. Jadi untuk jalur on off nya bisa kita tembak positifnya ke pin sini yang ada tulisan power. Nah, itu kita jumper, lalu negatifnya kita ground kan diambil ground sini, jumper ke sini yang lingkaran bulat. Kalau untuk volume bawah ini teman-teman, positifnya di bagian pin kaki. Sebenarnya juga powernya juga bisa ke ujung sini dan sini ya, jadi bisa juga. Jadi untuk yang volume bawah ini positif ya teman-teman, ini positif, positif jumper ke pin 1212 dari sebelah kanan, 12 teman-teman kanan ya. Ini jalur volume bawah. Nah, udah, untuk ground-nya kita jumper dari sini juga bisa ke ground, taruh di sini. Dan untuk volume atas teman-teman, ini positif. Nah, ini positifnya. Yang tengah ini positif. Lalu kita jumper ke pin kedua dari kiri ya teman-teman. Dari kiri kedua. Lalu untuk negatifnya kita jumper ke sini juga bisa, atau ke paling ujung ini juga bisa. Ini adalah ground ya teman-teman, paling ujung pin ini. Berarti dia hanya 4 teman-teman. Seperti itu. Jadi groundnya 1, 3 adalah dipakai untuk off, volume bawah dan volume atas. Nah, bentuknya seperti ini, kita akan coba tunjukkan ke teman-teman, kita hidupkan apakah sesuai dengan apa yang saya jumper. Kita pasang dulu untuk di bagian baterai. Untuk seri R40K di Evercross seri lama ya teman-teman, ini sudah lama banget. Jadi untuk di toko-toko spare part itu teman-teman cari tidak ada ya. Nah, ini sudah berfungsi untuk di on off nya kita gabungkan atau menggunakan pin set seperti ini, gabungkan negatif ini lalu kan di positifnya, temperkan positif dan negatif, dia akan aktif ya untuk tombolnya R40K. Ini kasusnya ganti touchscreen dan tombol teman-teman, mengalami seperti itu, kerusakan. Jadi teman-teman juga bisa di pin kaki 5 itu juga ada ya teman. Jadi cari menggunakan multimeter, cek ukuran itu kalau ada tegangan, dan kita akan cek ground, atau lebih simpel lagi menggunakan power supply. Jadi untuk mencari on off-nya sangat mudah menggunakan power supply teman.
Nah, ini bisa diperhatikan, kita akan gabungkan. Nah, dia akan hidup ya. Untuk on off nya normal, lalu kita mainkan di volume. Kita coba volume bawah, perhatikan di HP nya teman-teman. Gabungan negatif dan positifnya. Nah, ini volume bawah sedang mengurang ya. Oke, volume atas kita gabungkan lagi. Dan itu perhatikan teman-teman, naik ya. Ini tinggal kita pasang katun sejenis yang bulat ini, kita akan keluar dari on off yang tidak terpasang atau menggunakan yang tutup ini atau katunnya. Kita menggunakan bekas Nokia. Nokia itu ada teman-teman, tombol Nokia itu banyak seperti ini. Jadi kita akan ambil lalu tempel ke sini, sini, sini. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, untuk video kali ini teman-teman, saya kira cukup sampai di sini untuk tutorial R40K. Teman-teman juga bisa lakukan testing menggunakan multimeter. Jadi kita akan cek di pin kaki 4. Nah, seperti ini. Letakkan di ujung ke ujung, kita cek ada tegangan enggak. Di sini tidak ada. Nampaknya enggak. Kita matikan dulu. Kita cek tegangan ya, teman. Kita mencari on off dan volumenya. Ini ground di sini tidak mau di sini. Jalurnya ini positif. Nah, ini teman-teman, untuk mencari ground ini kita hubungkan ground ke ground. Akan naik ya. Nah, ini ground ke ground akan naik. Kalau misalnya ke positif ke ground itu tidak naik ya, tidak naik, tidak ada tegangan. Jadi ke sini seperti ini. Nah, ini yang pin kedua dari sebelah kanan, tidak ada tegangan. Dan ini positif ke positif tidak ada. Lalu kita cari positif ke positif teman-teman. Nah, itu ada tegangan. Nah, seperti itu, cari yang sama ya, positif-positif. Sorry, bukan positif, jalur yang ini kita negatif, yang ini ya teman-teman. Apa, pin di multitester negatif ke positif atau dibalik yang positif ke positif juga akan bertemu tegangan. Nah, itu naik ya tegangannya. Lalu kalau kita hubungkan seperti ini, dia kan itu tidak mau. Kita cari di sini ground, pasti ground. Kalau misalnya positif ini ke ground, ground ke positif tidak mau teman-teman, tidak bisa. Jadi nyarinya seperti itu ya teman-teman. Dan di sini sama juga, yang pin kedua dari kiri kita hubungkan ke temennya. Ini ada teman. Nah, itu ada ya tegangannya. Oke, misalnya mas ini bang ini udah dijember makanya ada tegangan. Oke, kita buktikan dengan ground yang di bagian sini. Coba terbalik ya, tidak mau, tidak bisa. Oke, kita coba di sini. Nah teman-teman, seperti itu untuk cara-cara penjembaran volume on off dan deteksi menggunakan multitester. Nah, di sini untuk di tutorialnya di HP R40K Evercross. Untuk video ini semoga membantu rekan-rekan dan teman-teman satu teknisi. Salam ya, salam satu teknisi teman-teman terbalik. Oke, saya ucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.